kita, umur kita, pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, takdir kita, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus pergunakan waktu ini dengan benar. Waktu ini kita pergunakan hanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Ingat, waktu yang kita buang tidak akan bisa kembali lagi. Selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan waktu kepada kita, pergunakan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, salat malam, hadir majlis ta'lim, berzikir kepada Allah, menyampaikan ilmunya Allah, walaupun itu satu ayat, menyebarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesejukan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala murka apabila melihat hambanya bermaksiat kepada Allah, murka apabila melihat hambanya berbuat amalan-amalan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.